Halo sahabat Street Food Village, ketemu lagi bersama gue. Kali ini gue lagi ada di daerah Tanah Lot, Bali. Nah, ini ada yang unik banget berjualan. Apa nih, Bu? Klepon. Klepon dari kas apa ini, Bu? Beras ketan. Beras ketan, guys. Nih, guys, nih. Daun suji panas. Oh, daun suji asli? Iya. Daun suji asli. Dengan Bu siapa, Bu, namanya? Ibu siapa namanya? Namanya? Gadong Yudi. Oh, Gadong Yudi. Oh, ya, jadi ini asli, ini makanan asli dari khas Bali ya? Ya. Khas Bali. Boleh coba rasanya ini? Ya, boleh. Oh, kalau ini makan sekalian satunya. Oh, satu. Semua. Oh, semuanya. Dalamnya ada? Gula merah. Oh, gula merah. Berapaan ini seharganya? Ini 10 satu. 10 ribu isinya? 8. Isinya 8, guys. Nah, ini dia. Di klepon. Ini dari suji asli sama pandan. Ini ketan hitam. Oh, kalau yang hitam, ketan hitam. Ya, oh, ini ya, ada warna ya, ketan hitam ya. Kita cobain ya. Oh, ini langsung makan katanya, karena hampir mirip sama yang kayak di Jakarta. Kalau di Jakarta bentuknya itu bulat-bulat, dan ini dipakai kelapa. Itu dia, guys, ada gula jawanya. Nih, ada gula jawanya. Kita cobain ya. Kalau makan sekalian satu-satu, jangan digigit, yeah, gulanya di dalam. Kalau makan harus satu-satu. Iya. Nih. Enak-enak juga. Ya, boleh yang aku pesan satu ya. Kalau jualannya di sini dari jam berapa? Jam 7. 7 pagi sampai jam? Sampai jam berapa? 9. 9 malam. Kalau ke sini jam 9, kalau pulang jam 7. Oh, maksudnya kalau kemari jam 9 pagi, pulangnya jam 7 malam. Nih dia. Tuh. Satu aja. Satu aja. Jadi kalau ke Tanah Lot mampir di sisi mana nih namanya ya? Sisi Warung Orin. Warung Orin. Jadi tuh ada juga ibu juga yang jualan juga sama. Saya hello ya. Ya, ada juga tuh. Ya. Baju ini kaos bang, Bali ini bang. Ada ya. Tuh. Ini dia tuh, guys, bentuknya keren. Oke. Okay. Enak banget isinya. Jadi bungkus pakai daun pisang. Oke, okay, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Selamat beraktivitas edisi Klepon khas Bali.